Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan terkait dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah wukuf di Muzdalifah atau mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jumroh. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah wukuf di Arafah melanjutkan, setelah itu masuk kepada tema berikutnya, yaitu wukuf di Muzdalifah atau mabit di Muzdalifah. Kenapa ada dua istilah ini? Ada wukuf di Muzdalifah, ada mabit di Muzdalifah. Karena kalau istilah wukuf di Muzdalifah, berarti nanti ia tidak perlu mabit, tidak perlu sampai malam. Karena ada mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, cukup dia sampai di Muzdalifah, kemudian ia sholat jamaat takhir, maghrib, isya, diisakan itu, kemudian selesai ya zikir-zikir, setelah itu ia sudah selesai dia di Muzdalifahnya, tidak perlu mabit. Sedangkan mazhab Imam Ahmad dan juga mazhab Imam Syafi'i, namanya istilah dengan namanya mabit di Muzdalifah. Maka ada istilah wukuf di Muzdalifah. Wukuf itu artinya hanya sekedar berhenti, diam di Muzdalifah. Kemudian disebut dengan mabit karena dia sampai dengan malam hari. Nah, Syafi'iyah itu harus sampai malam hari, sampai 12 malam lebih. Kalau tidak sampai jam 12 malam lebih, maka dia belum termasuk mabit di Muzdalifah, harus bayar dam walaupun sebentar ininya. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad sampai dengan subuh. Nah, ini yang membedakan kenapa istilah wukuf Muzdalifah dan mabit di Muzdalifah. Ini yang sebelum kita masuk ke intinya, kita mesti tahu dulu kenapa kok ada yang disebut dengan wukuf di Muzdalifah, ada yang disebut dengan mabit di Muzdalifah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-wukuf di Muzdalifah. Wukuf di Muzdalifah itu merupakan wajibun, merupakan suatu kewajiban, wajib haji. Bittifaqil mazahib, sepakat para ulama mazhab. Mazhab apapun sepakat para ulama. Mau mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau Imam Malik, itu semua sepakat bahwasanya wukuf di Muzdalifah merupakan salah satu kewajiban. La ruknun, bukan rukun, tapi wajib haji, bukan rukun haji. Faman tarokahu, kalau meninggalkan mabit atau meninggalkan wukuf di Muzdalifah, wukufnya dulu, meninggalkan wukuf di Muzdalifah, lazimahu dam, maka mesti dia membayar dam. Kalau ia tidak wukuf di Muzdalifah, kalau tidak wukuf di Muzdalifah, karena wukuf di Muzdalifah adalah merupakan wajib haji, merupakan wajib haji. Wal mabitu, nah ini, wal mabitu biha wajibun indal Hanabilah was Syafi'iyah, sunnatun indal Hanafiyah wal Malikiyah. Dan mabit, bermalam sampai malam itu, bahkan kalau Imam Ahmad sampai pagi, karena memang Rasulullah SAW sampai pagi. Kalau pengen ikut Rasulullah, gitu kan? Kalau pengen ikut manasik Rasulullah bener, ya istilahnya benar-benar pengen ikut, itu habis Arafahnya, wukuf di Arafah sampai dengan matahari tenggelam, baru jalan ke Muzdalifah. Kemudian di Muzdalifah terus sampai dengan subuh. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi kan kalau kita berbicara fikih, maka mana yang disebut wajib, mana yang disebut sunnah. Nah, wal mabitu, mabit di Muzdalifah itu adalah wajib indal Hanabilah wa Syafi'iyah.
menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i, dia harus bermalam di sana jam 12 malam. Nah, sudah, kalau sudah jam 12 malam nanti Imam Syafi'i sudah gugur kewajibannya, sudah selesai. Mau dia berangkat lagi silakan, habis apa namanya, habis yang penting setelah tengah malam. Kemudian kalau Imam Ahmad mazhabnya sampai dengan subuh, dia subuh di sana. Kemudian baru kemudian matahari terbit, nah kemudian baru dia berangkat untuk melempar jumroh. Sunnatun indal Hanafiyah wal Malikiyah, sunnah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, yang penting dia sudah menetap di Muzdalifah, kemudian enggak sampai tengah malam pun, yang penting sampai dengan apa, sudah, dia sudah wukuf, sudah berhenti di Muzdalifah, maka dia sudah selesai kewajibannya sebagai wajib haji, yaitu wukuf di Muzdalifah. Wukuf di Muzdalifah. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma itsyanul mas'aril haram. Adapun mendatangi Mas'ar al-Haram, Mas'ar al-Haram itu ada di Muzdalifah. Wa huwa jabalun Kuzah fil Muzdalifah, itu gunung Kuzah di sana di Muzdalifah, bukit lah ya, bukan gunung, bukit. Fa huwa mustahabbun, memang itu sangat dianjurkan menurut kesepakatan para ulama. Imam Abu Hanifah mustahab, kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad sunnah. Sunnah. Kenapa? Karena memang ada dalilnya di dalam Al-Qur'an terkait dengan Muzdalifah. Fa iza afattum min Arafatin. Dalam Al-Qur'an ini, apabila kamu telah selesai dari padang Arafah ini wukuf, kemudian fazkurullaha indal Mas'alil Haram. Ah, ini Mas'ar ya. Mas'alil Haram, maka berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di Mas'aril Haram. Nah, di sini Mas'aril Haram menurut para ulama adalah di Muzdalifah dan tepatnya di Jabal Kuzah itu. Tapi mustahab saja, karena kalau dibilang wajib nanti semuanya ke sana semua, sedangkan tempat terbatas. Yang penting Muzdalifahnya nah itu merupakan wajib haji. Kemudian rukun wukuf di Muzdalifah ini, berarti kalau dia tidak melaksanakan rukun di Muzdalifah, dia tidak sah ya. Tidak sah di Muzdalifahnya. Qalal Hanafiyah, Imam Abu Hanifah berkata, ruknuhu, rukun wukuf di Muzdalifah ini adalah sawa'un akana bi fi'li nafsihi. Seperti misalnya orang tersebut dia datang dari Padang Arafah sendiri, dia datang sendiri dengan tubuhnya, amfik li ghairihi, atau ia bisa dengan orang lain. Dengan orang lain artinya disebut dengan misalnya mahmulun bi amrihi, misalnya orangnya tidur atau tadi sakit, misalnya tidak sadarkan diri, nah kemudian digotong-gotong dan lain sebagainya. Wa huwa naimun au mughman alaihi, tidur misalnya, atau misalnya mughman alaihi, dia tidak sadarkan diri, misalnya kena penyakit sehingga dia tidak sadarkan diri, maka dia boleh, termasuk enggak apa-apa dia wukuf di Muzdalifah, masih sah dia. Alima biha aw lam ya'lam, baik itu dia tahu atau tidak tahu. Kan kalau orang enggak sadarkan diri, misalnya habis ya wukuf di Arafah dia gelepar misalnya, kena penyakit stroke misalnya kan. Nah, berarti kan gimana itu? Dia pengen habis dari situ pengen ke Muzdalifah. Ya sudah, inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah ya bisa digotong saja di tenda, misalnya di kerangkeng itu, kemudian ia datang ke Muzdalifah walaupun orangnya pingsan tidak sadarkan diri, tetap sah dia di Muzdalifah, baik dia tahu atau tidak tahu. Kalau imam yang lain jumhur mengatakan dia harus tahu, alima, harus tahu bahwasanya dia wukuf di Muzdalifah. Ini perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan mazhabul jumhur. Imam Abu Hanifah dia tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, tetap sah dia. Yang penting orangnya ada di situ. Yang penting orangnya ada di situ. Nah, ini yang menjadi poinnya. Sama seperti pembahasan ketika wukuf di Arafah. Ada misalnya karena wukuf di Arafah merupakan rukun, tidak boleh tidak. Maka berarti kalau tidak wukuf di Arafah tidak sah dong hajinya. Maka orang yang sudah jauh-jauh dari Indonesia kemudian tahu-tahu dia sakit di sana, enggak bisa ngapa-ngapain, maka dia bisa saja digotong di tenda atau di keranda itu,
Nah, kemudian walaupun dia dalam keadaan tidur, nah, menurut mazhab Imam Abu Hanifah, alima aw lam ya'lam, baik dia tahu atau tidak tahu berada di mana, tetap dia sah. Yang penting tubuhnya ada di Padang Arafah atau ada di Muzdalifah inda Abi Hanifah menurut Imam Abu Hanifah. Wala tustaratu, dan tidak disyaratkan at-taharah, bersuci, baik itu dari janabah atau haid, ya. Ya, artinya kalau ia punya haid dan lain sebagainya, sah tetap dia wukuf atau mabit di Muzdalifah. Li'annahu ibadatun, karena itu ibadah, la tata'allaq bil bait, yang tidak ada hubungannya dengan baitullah seperti tawaf itu. Fatasihhu, maka sah, min ghairi tahuratin, tanpa bersuci pun, enggak punya wudu, dia wukuf di Muzdalifah atau mabit di Muzdalifah, tetap sah dia. Tetap sah. Kemudian yang selanjutnya adalah makanul wukuf, tempatnya di mana wukuf di Muzdalifah itu. Muzdalifah itu wahiya mabaina Mina wa Arafah, tempatnya antara Mina dan Padang Arafah. Padang Arafah kemudian Muzdalifah baru Mina. Fayasihul wukuf fi ayy juz'in min ajza'i Muzdalifah, maka sah wukuf di sana, di tempat yang penting masih bagian dari Muzdalifah. Wa yanzilu fi ayy mawdi'in sa'a minha, dan sah dia turun di manapun tempatnya yang penting masih di Muzdalifah, tempatnya masih di Muzdalifah. Illa wadi mahsar, kecuali di wadi mahsar. Nah, itu dia tidak disebut dengan Muzdalifah, di Muzdalifah. Karena memang ada hadis Nabi Muhammad SAW, Arafatun kulluha mauqif. Arafah itu semua adalah Padang Arafah, kecuali Batnu Urana, kecuali di tempat Uranah itu. Wa Muzdalifah, ya tempat di Muzdalifah itu semua adalah Muzdalifah. Illa wadi mahsar, kecuali di wadi mahsar itu. Nah, itu dia bukan Muzdalifah. Maka menurut para ulama di sini wa yukrahu, dan dimakruhkan an-nuzul, turun ke mahsar, ya, ke jurang itu. Cenggokan itu di mahsar itu, di Muzdalifah, nah itu dimakruhkan inda Abi Hanifah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian waktunya seperti apa? Waktu ketika wukuf di Muzdalifah ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah ro'yul Hanafiyah, kemudian ro'yul Jumhur. Ro'yul Jumhur. Jumhur ulama. Kita masuk ke jumhur ulama terlebih dahulu. Anna zamanal wukuf, wukuf di Muzdalifah ini adalah wal-lail, pada malam hari. Maka disebut dengan mabit, istilahnya mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Bagaimana tafsirnya menurut pendapat jumhur? Wa qala al-Malikiyah, Imam Malik mengatakan mazhabnya, zamanul wukuf fi ayyi juz'in min ajza'il lail. Waktunya wukuf itu di Muzdalifah itu, ya yang penting dia di malam hari. Yang penting dia di malam hari, sekedar misalnya dia tanawuli syai'in minal aql wasruk, sekedar dia misalnya dia diam di situ makan minum atau berzikir dan lain sebagainya, yang penting dia malam hari. Malam hari itu ba'da maghrib sampai dengan subuh itu malam hari, maka dia termasuk sudah wukuf di Muzdalifah. Ini menurut pendapat Imam Malik. Was sunnah, dan hanya sunnah saja mabit di Muzdalifah inda Imam Malik menurut Imam Malik, lailatan nahar, di malam nahar. Ya kan, ada yang sampai malam kemudian di malam hari lewat begitu, kemudian sampai dengan subuh. Nah, ini pendapat Imam Malik, sunnah saja. Fa iza tola al fajru, ketika fajar terbit, sallu subha, kemudian ia sholat subuh bareng-bareng. Summa nahadu, kemudian ia bangkit menuju ilal mas'alil haram, wa dzalika sunnatun alal mu'tamad, dan ini merupakan sunnah saja, bukan wajib, inda al-Malikiyah. Jadi Imam Malik ini kalaupun kita tidak mabit, tidak masalah, tetap sah dia di Muzdalifahnya, wukuf di Muzdalifahnya, tidak harus membayar dam. Berbeda dengan Imam Syafi'i, ini dia waktul wukuf, waktu wukuf di Muzdalifah itu adalah nisful lail, di pertengahan malam. Jadi kalau kita datangnya ke Muzdalifah itu ba'da isya, ya, misalnya ba'da maghrib, kemudian sholat di jamak takhir, ya, jamak takhir maghrib ke isya itu, kemudian dia harus tetap terus diam sampai dengan tengah malam. Nah, ini Imam Syafi'i harus wajib sampai dengan tengah malam. Faman lam yakun fiha fin nisfi sani araqodaman. Kalau dia tidak netap sampai dengan tengah malam itu, jam setengah satu, jam satu, maka dia harus membayar dam.
Jadi syaratnya dia harus sampai tengah malam gitu. Imam Syafi'i syaratnya. Kalau enggak pakai tengah malam, nah dia sudah bayar dam. Nah, ini indah Syafi'iyah. Indah Syafi'iyah karena indah Syafi'iyah mabit di Muzdalifah adalah wajib. Berbeda tadi dengan Imam Malik, mabit di Muzdalifah adalah sunnah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini mabit di Muzdalifah sampai dengan terbitnya matahari, sampai dengan yatlul fajr, sampai dengan terbitnya fajar, wajibun, wajib. Jadi benar-benar sampai dengan subuh dia. Sampai dengan subuh. Fan man tarakahu, barang siapa yang meninggalkannya mabit di Muzdalifah sampai dengan subuh itu, fa alaihi dam, maka dia dapat dam. Ya memang kalau dibaca manasik hadisnya Nabi itu memang Nabi sampai dengan subuh, sampai dengan sholat subuh di sana. Cuman memaknai hadis tersebut, ini Rasulullah sampai malam ini, sampai subuh ini wajib apa sunnah? Nah, ini yang menjadi poin perbedaan pendapat. Inda Abi Hanifah wa inda Imam Malik, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hanya sunnah saja mabit sampai dengan malam hari, kemudian sampai dengan subuh. Tapi inda Syafi'iyah dan inda Ahmad bin Hanbal, kalau Syafi'iyah yang penting ikut tengah malam itu. Sudah tengah malam sudah boleh dia lanjut ke Romyul Jumroh misalnya. Kemudian lanjut kalau Imam Ahmad bin Hanbal sampai dengan subuh. Wajar ya, jadi ketika ada perbedaan ini alhamdulillah sampai sekarang jadi rahmahnya kenapa? Ya karena enggak ngantri. Kalau sampai subuh malam semuanya Imam Ahmad bin Hanbal wajib semua, luar biasa itu padatnya. Karena dalam satu waktu 2 juta orang. Tapi kalau misalnya ada yang Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, ada yang sudah berangkat jam 9, ada yang sudah berangkat, ada yang Imam Syafi'i yang tengah malam nih baru berangkat kloternya. Ada yang nunggu subuh, nah, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi poin perbedaan pendapat para ulama. Karena memaknai hadis Nabi, walaupun memang di manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan subuh, tapi dimaknai apa ini? Wajib atau sunnah ini manasiknya? Kalau Muzdalifahnya ya semua terfakat wajib, wukuf di Muzdalifah wajib. Kalau enggak bayar dam. Tapi sampai kapan? Nah, ini yang menjadi poin perbedaan pendapat para ulama. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sunnah-sunnahnya wukuf itu seperti apa? Yang pertama al-iktisal, mandi fiha bil-lail, mandi di malam hari kalau memang sanggup, ya. Ini kan sunnah-sunnah saja. Bil-mas'aril haram walima fiha minal ijtima' faman lam yajid, kalau tidak ada airnya, ya. Kata Imam Nawawi, tayammama, maka dia bertayammum. Nah, ini yang disunnahkan iktisal. Yang kedua adalah al-jam, menjamak antara maghrib dan isya, jamak takhir. Kemudian ihya uhadzil lailah, menghidupkan di malam tersebut dengan ibadah, salat, zikir dan lain sebagainya, doa. Kemudian ini ketika di malam hari, akhadha hasal jimar, ngambil kerikil-kerikil itu buat persiapan jumrah. Buat persiapan jumrah di Muzdalifah. Ambil kerikilnya di Muzdalifah, disimpan buat persiapan jumrah Al-Aqabah. Kemudian jumroh 1, 2, 3 nanti di hari-hari berikutnya. Li jumrotil aqobah, jumroh aqobah buat yaumun nahar di tanggal 10-nya, 7 kerikil itu. Kemudian di hari-hari tasrik, hari pertama tasrik, hari kedua tasrik, hari ketiga tasrik, nah, ambil juga itu kerikilnya. Nah, itu disunnahkannya. Kemudian al-wukuf bimas aril haram. Ya, wukuf artinya menuju ke mas aril haram, ya, naik ke sana. Ke bukit itu silakan juga, tapi sunnah saja. Kemudian sholatus subuh, sholat subuh. Nah, ini makanya memang semua sepakat sholat subuh wukuf, mabit di Muzdalifah sampai dengan sholat subuh di tanggal 10 itu, sholat subuh di sana di Muzdalifah sunnahnya. Sholatus subhi wal mubalaghah fit tabkir biha bihadzal yaum aqidun min baqil ayyam, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti manasiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu al-wukuf inda mas'aril haram ba'da salatil fajr, setelah salat fajar itu wukuf di mas'aril haram, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, kemudian berdoa, ya. Bertahmid, bertakbir, bertahlil. Doanya ini, Allahumma kama auqaftana bihi wa arina tana iyyahu wa waqfaqna li zikrika. Ini doanya ya, di riwayat Imam Nasa'i. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan ibadah, ya, tetap melakukan ibadah. Dan yang terakhir, taqdimu dha'afah minan nisa wa ghairihinna qabla tulu'il fajri ila mina
liyarmul jumratul aqabah qabla zahmatin nas, mendahulukan yang lemah seperti para wanita ya, yang tua-tua dan lain sebagainya, didahulukan berangkat duluan itu qabla tulu'il fajri, sebelum fajar terbit, ke Mina untuk melempar jumrah aqabah. Nah, ini yang menjadi poin kesunahannya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjut ke tema berikutnya adalah ramyul jimar, melempar jumrah fi Mina, di Mina. Wa hukmul mabit fiha, dan hukum mabit di sana. Ya, kan masih ada 3 hari itu. Hari ke 10, 11, 12 itu. Nah, bagaimana hukumnya? Pertama, makna ramyil jimar, maknanya dan bagaimana hikmahnya, kemudian Mina itu seperti apa. Ah, di sini ramyul jimar, menurut bahasa romyu itu artinya melempar. Al-qazfu bil ahjari sigar, melempar batu kerikil yang kecil. Wa yal hisa. Idzil jimaru jama' al-jamra. Jimar itu jamranya adalah jamra. Ya, yaitu al-hajaru sagir, batu yang sangat kecil ini. Wa fi syar', dan menurut syariat itu adalah melempar batu kerikil yang kecil itu fi zamanin makhsus, di waktu yang telah dikhususkan. Wa makanin maksus, dan tempat yang dikhususkan juga, tempat khusus juga. Wa adadin maksus, dan juga bilangannya juga sudah ditentukan. Kama sanubayyin, sebagaimana kita akan jelaskan di kemudian. Falau wadu al haso, kalau memang iya bukan melempar, cuma meletakkan saja begini, lam yujzi, dia tidak boleh, karena yang diperintahkan adalah romi itu melempar, bukan cuma meletakkan sini, tapi melempar. Li adamir ramyi wa huwal qazf, karena bukan termasuk melempar. Ya, misalnya ia bawa batu 7 kikil kemudian ditaruh aja gitu. Nah, itu tidak melempar namanya. Tidak melempar. Wa hikmatuhu, dan hikmahnya apalah, annahu amalun rumziyun. Ini adalah amal rumzi, ya, rumus, ya, simbol yumassilu muqamata syaitan, kita ibaratkan seperti menghancurkan syaitan. Alladhi yuridu iqa'an nas, yang ingin mempengaruhi manusia maksiat, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa aidan, sebagaimana pula juga iktidaan, mengikuti bifikli sayidina Ibrahim, sebagaimana mengikuti Ibrahim alaihi salam dan istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Hina ma'auha, ketika ia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ila Ibrahim, kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ya, Ismail itu. Fakana kullu minhum yarmi iblis. Nah, kemudian setelah enggak jadi itu, kemudian melemparkan jumrah itu, melemparkan kerikil itu, disimbol dengan melempar iblis. Bihasoyatin liinha'i wasa wisihi, karena telah mempengaruhi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nah, sehingga disimbolkan dengan itu. Nah, ini yang tercatat di para ulama, di sejarah-sejarahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal jumratu salasun. Jumrah itu ada 3. Ada jumratu sugra, jumrah ula, jumrah wusta, dan jumratul aqabah. Jumratul aqabah. Kemudian wujubur ramyi wal inabatu fi. Ramyul jumrah aqabah di yaumun nahar, di hari tanggal 10 itu, 10 Zulhijjah. Kemudian wal jimaru salas, dan melempar jumrah juga di 3 hari ayyamu tasyrik, 11, 12, 13, wajibun ittifaqan, wajib secara sepakat para ulama li fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau manasik Rasulullah. Kata Jabir, ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarmil jumrah ala rahilatihi yauman nahar, yang melempar jumrah di hari nahar. Kemudian wa yaqul li tu'khazu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasikku seperti aku yang lakukan ini kepada para sahabat. Wa tajuzul inabatu fir ramyi liman ajiza anir ramyi binafsihi, dan boleh diganti, ya, melempar itu diganti dengan orang lain, liman ajiza anir ramyi, bagi yang tidak mampu, binafsihi dengan sendirinya, karena dia limarodin, karena sakit misalnya, karena sakit au kibarisin, atau karena memang sudah tua renta enggak bisa dia jalan begitu. Au hamlil mar'ah, atau misalnya wanita hamil dan lain sebagainya,
Nah, maka dia bisa dijadikan dicarikan badal itu. Fayasihu lil marid bi'illatin la yurja zawaluha qoblal intihai waqti rami. Maka sah menjadi pengganti, dia yang menggantikan, membadalkan, melempar jumrah itu. Inda aksaril ulama, menurut pendapat kebanyakan para ulama. Asalkan ada alasannya. Fayaqul ketika melempar jumrah mengucapkan Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Kemudian waktu ramyi, ketika waktu melempar itu kapan? Ramyu jumratil aqaba atau kubro. Melempar jumrah aqaba atau kubro itu adalah yadkhul waktuhu. Waktunya itu mulai masuk inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, min nisfi lailatin nahar. Mulai pertengahan malam nahar. Wal afdal, dan lebih afdalnya itu adalah ba'da tulu'is syams. Setelah matahari terbit. Jadi boleh malam lebaran itu, lailatan nahar malam lebaran, ya mungkin karena takut siangnya atau pagi-paginya kan lebih afdol. Ba'da tulu'is syams, ketika selesai memunculnya matahari, nah itu lebih afdol. Tapi karena saking padatnya, bisa juga di malam hari ini. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara Umma Salamah, ia memerintahkan Umma Salamah lailatan nahar, melempar jumrahnya di malam nahar. Faramat, ya, kemudian ia melemparkan jumrah Aqabah qabla fajar. Dia melempar jumrah Aqabah sebelum fajar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wa waqtuhu 'indal Malikiyah wal Hanabiyah, dan waktunya menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, ba'da tulu'is syams, setelah munculnya matahari di hari Id. Likaulihi, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarmu hatta tatlu'as syams. Janganlah kamu melemparkan jumrah sebelum munculnya matahari, terbitnya matahari. Ini ada hadis ini, sehingga memang disebut dengan afdoliatnya. Rawahul Khamsah, hadis riwayat Imam 5 banyaknya. Imam 5 itu Sunatul Arba'ah, Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasa'i, Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Karena ada hadisnya, la tarmu hatta tatlu'as syams. Janganlah kamu melempar jumlah sebelum munculnya matahari atau terbitnya matahari. Wa qalatil Malikiyah, Imam Malik berpendapat taqta'ut talbiyah. Talbiyah itu mulai berhenti iza zalatis syams, ketika muncul matahari tergelincir, min yaumil Arafah, iza roha ilal mauqif, kemudian wayastamir, kemudian dilanjutkan lagi ketika ramyu jamrah sampai dengan siang hari. Ini Imam Malik berpendapat anna rajulan, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya anna rajulan, seorang laki-laki, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi, inni ramaitu, saya melempar jumrah, ba'da ma amsaitu, tapi sore hari ya Rasulullah. Faqala la haraj, tidak mengapa. Wal masa ba'da zuhul, dan dimaksud dengan sore hari adalah setelah zawalnya matahari, tergelincirnya matahari, tidak mengapa. Jadi memang kalau pengen afdol, ya memang di pas ketika terbit matahari itu di pagi hari itu. Rumyul jamrah aqaba itu memang lebih afdol. Tapi kadang-kadang juga ada yang siang hari, ada yang juga sebelumnya di sebelum subuh itu malam hari juga ada juga. Kemudian waramyul jamarati salas ayyamu tasrik, kemudian melempar jumrah yang 3 lagi ya, di hari tasrik 11 12 13. Juga ba'da zawali samsi, setelah tergelincirnya matahari juga, fi kulli yaumin. Nah, setiap hari yang 3 itu, ba'da zuhur, setelah zuhur, bil ittifaq, sesuai dengan kesepakatan para ulama, liqauli Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas berkata, roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah yang 3 itu, al-jimar ya, jumrah al-ula wusta itu, hi nazalatis sams, ketika matahari tergelincir ke arah barat. Fala yajuzu, maka tidak boleh ar-ramyu, melempar jumrah qabla zawal, sebelum matahari bergerak ke arah barat. Wa yastamir, dan bisa terus al-waktu lil ghurub, sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi waktunya waktu zawal sampai dengan terbenamnya matahari ketika melempar jumrah yang 3 itu.
Lalu bagaimana mengakhirkan ya? Mengakhirkan di malam hari karena memang siangnya kepadat sehingga malam-malam melempar jumrohnya. Wa qalatil Hanafiyah, Imam Abu Hanifah berkata, in akhara ramya ila lail, kalau ia mengakhirkan melempar jumrohnya itu yang satu, dua, yang tiga itu di ayyamu tasyrik itu di malam hari, misalnya siang hari dia udah enggak sempat atau kebanyakan orang atau misalnya padat dan lain sebagainya atau kenapa, wa rama qabla tulu'il fajri, ia kemudian melempar jumrah sampai malam ya, dan dia sampai yang penting sebelum fajar tiba itu jaza, maka ia tidak mengapa inda Abu Hanifah, bukan indal jumhur, tidak mengapa. Misalnya sampai dengan maghrib, oh dia belum kelar-kelar juga, belum kelar ya, atau dia ba'da maghrib ke ininya, kemana ke bagiannya gitu, atau ba'da isya, yang penting sebelum muncul fajar jaza boleh, wala sayi alaihi, tidak mengapa inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, yang penting masih di tanggal 11 itu, masih di tanggal 11. Tapi menurut jumhur ulama tidak boleh, la yujzi'u ramyu, tidak boleh dia melempar jumroh itu ya, kecuali ba'da zawal, setelah zawal sampai dengan hurubus syams, sampai dengan terbenamnya matahari ya, sampai dengan terbenamnya matahari. Wa idza rama fi yaumis tsani, ketika ia melempar jumrah di hari yang kedua, min ayyami tasyrik, di hari tasyrik berarti tanggal 12 di hari kedua ba'da zawal, setelah zawal, fa arada ayyunafir, kemudian ia ingin melakukan nafar awal. Nafar awal itu adalah nafar yang meninggalkan Mina di hari kedua, hari yang ke-12, ya sudah pengen meninggalkan Mina ke Mekah begitu ya. Pengen tawaf qudum misalnya, sudah pengen meninggalkan Mina, disebut dengan nafar awal. Maka ada istilah nafar awal, nafar sani. Nafar awal itu ia meninggalkan Mina itu di tanggal 12. Kalau nafar sani ia meninggalkan Mina di tanggal 13. Nah ini maksud daripada nafar awal, nafar sani. Jadi kalau nafar awal dia meninggalkan Mina, karena nanti malam ada mabit juga di Mina. Nah itu kemudian di siang harinya ia melempar jumroh lagi, tapi sampai dengan hari kedua. Kalau sampai dengan hari kedua ayyamu tasyrik tanggal 12, maka disebut dengan nafar awal. Likaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, faman ta'ajjala fi yaumaini, kalau ia pengen ta'ajjal sampai dua hari saja, enggak mau ke tiga hari, kan harusnya tiga hari ayyamu tasyrik gitu. Maka fala isma alaihi, maka tidak ada dosa bitarkir ramyi fil yaumi salis, meninggalkan melempar jumroh di hari yang ketiga. Harusnya kan sampai ketiga, 11 12 13, tapi 13 ia tinggalkan, pengen di tanggal 12 saja, disebut dengan nafar awal. Tapi lebih afdol memang Allah ya ta'ajjal, lebih afdol di nafar sani, bal ya ta'akhir ila akhiri ayyami tasyrik, diakhirkan sampai dengan akhir ayyamu tasyrik atau tanggal 13 itu, disebut dengan nafar sani. Wa huwa makna nafar sani, disebut dengan nafar sani. Nah ini istilah nafar sani dan nafar awal. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang tema yang terakhir ini adalah surutu ramyi, syarat-syarat melempar itu. Yang pertama, ayyakuna ramyu biyadin, melempar jumroh itu harus dengan tangannya. Wa yakunul marma indal jumhur hajaron, fala yakfi, enggak sah atau tidak boleh melempar dengan panah misalnya. Ya karena di ahli memanah kemudian yang ambil kerikil pakai panah begitu. Tidak, harus dengan tangannya. Ya. Kemudian juga tidak sah juga misalnya dia bukan mengambil dengan kerikil tadi, tapi mengambil batu yang gede ini, pengen yang gede aja saya, karena setannya gede ini, gede segini. Ah, tidak sah juga. Ya harus ya sesuai tadi, kerikil segitu, enggak terlalu kecil banget dan juga yang sudah dimaklum sudah ada tersedia di sana gitu. Jadi tidak boleh dia terlalu besar juga, kemudian tidak boleh terlalu kecil juga, dan tidak boleh menggunakan selain batu itu. Misalnya pakai pakaian, saking bencinya, ada juga di video itu, pakai pakaiannya sampai pakaiannya dilepas kemudian dilemparkan gitu, seolah-olah melemparkan ke arah setan gitu. Tidak. Jadi yang disyaratkan harus dengan tangannya, juga dengan harus dengan al-haso, batu kerikil. Kemudian wa ayyusammiyal fi'al ramyan, kemudian yang sah itu adalah melempar. Falayak fil wad'u fil marma, juga tidak sah juga kalau cuman sekedar menaruh nih
Nah, gitu, tapi harus benar-benar melempar. Karena kita tahu sudah ma'ruf, sudah tahu bahwasanya melempar itu ya seperti ini, bukan cuman ambil 7 kemudian begini kayak menaruh begitu. Ah, itu tidak. Li'annahu la yusamma ramyan, karena dia tidak disebut dengan melempar. Kemudian yang keempat juga syaratnya ayyaqul hasa fil marma. Nah, dia juga melemparnya ya di tempat lemparan itu ada. Enggak bisa melemparnya di tempat yang lain, ke arah yang lain justru tidak. Dia memang sudah ada tempatnya. Ini karena sesuai dengan manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ramyus sab'i wahidan wahidan juga disyaratkan juga satu-satu. Mentang-mentang udah 7 langsung sekalian. Enggak. Tapi wahidan wahidan, satu ay sab'a ramayat, satu kali, tidak langsung 7 kemudian dilempar 7 kali, tidak. Wa tartibul jamarat, juga tartib jamaratnya. Jadi tidak misalnya tindak jamrat yang akobah dulu, wusta kemudian awal, tapi sesuai dengan urutan-urutannya. Kemudian juga disyaratkan juga jangan melebihi ya, melebihi daripada 7 juga ya, karena memang tidak ada dalilnya di sini juga menurut aksaril ulama, menurut pendapat kebanyakan para ulama. Pengen lebih abdul 10 aja, 10 lemparan. Nah, tidak ada dalilnya, yang ada adalah 7 kali lempar. Kemudian juga yang selanjutnya, syarat selanjutnya adalah melemparnya dengan dirinya sendiri, kecuali kalau memang dia tidak mampu, seperti ia sakit dan lain sebagainya. Ia yang melempar, bukan tolong lemparin, tidak. Dia harus benar-benar dia sendiri yang melemparkannya. Sampai di sini ada diskusi sebelum lanjut ke kaifiatnya. Ini juga lanjutannya sunnahnya yarfa'ur rajul aw as-sabi yadahu bi rami hatta yara ibtahu. Melempar itu melemparnya itu seperti melempar yang benar-benar melempar sampai terlihat ketiaknya lah begitu. Sampai benar-benar melempar begitu. Tidak. Nah, tidak terlalu rendah, tapi benar-benar kayak melempar benar begitu. Seperti melempar. Kemudian yarmi inda safi'iyah rajilan, melemparnya itu dalam keadaan bukan dalam mengendarai, tapi benar-benar dia dalam keadaan di atas kakinya, la raqiban, bukan dalam keadaan mengendarai, kecuali jumroh akobah. Kalau jumroh akobah boleh, karena memang di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika jumroh akobah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmi raqiban, ia melempar jumroh dengan raqiban, dengan mengendarai kendaraan tunggangannya. Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam romaha ala rahilatihi, ia mengendarai kendaraannya. Kemudian setiap melempar bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syaiin qadir. Nah, ini di riwayat Muslim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini apa namanya, zikirnya. Sampai di sini ada diskusi, tafadhal, sebelum lanjut kalau masih ada waktu. Tinggal prakteknya saja ya. Tinggal prakteknya insyaallah ya. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melempar jumroh seperti apa, karena kalau teori-teori itu ya penting, teori itu penting. Kemudian juga praktek juga sangat penting juga gitu ya. Praktek juga sangat penting juga. Kemudian ini juga ada tema yang terakhir sebelum masuk ke mabit di Mina ini. Bagaimana mengakhirkan jumroh pada waktunya, bukan pada waktunya. Misalnya
jumroh 1, 2, 3 di hari yang terakhir semua langsung. Berapa kerikil itu? 70 kerikil. Mungkin karena nggak mau berdesak-desakan atau gimana, nanti aja yang tanggal 13 aja sekalian. Gimana hukumnya mengakhirkan romyul jumroh sampai dengan semuanya di akhir begitu? Nah, bagaimana hukumnya di sini? Nah, kita lihat di sini para ulama mengomentarinya. Romyul jimar wajibun fa in ta'akhkhara an waqtihi aw fata wajabad dam. Kemudian kalau memang dia mengakhirkan waktunya dari yang sesuai jadwalnya, maka dia wajib membayar dam. Kita lihat komentar para ulama. Faqala al-Hanafiyah in taraka min jimari yaumin nahar. Misalnya ia melemparkan jumrah, ya, jumrah itu di hari nahar, di jumrah Aqabah itu, dia meninggalkannya hasotan au hasotain, atau dia meninggalkannya tiga kerikil saja, nanti sisanya besok begitu. Ilal ghad fa innahu yarmi ma taraka, maka ia meninggalkan yang sisa-sisanya di besok hari misalnya. Maka menurut Imam Abu Hanifah, illa an yablu qadra ta'am daman, dia maka harus memberikan kafarat berupa qadrat ta'am, memberikan makan kepada fakir miskin. Nah, ini damnya ini seperti itu. Nah, itu nanti dijelaskannya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang lain, Imam Malik ini juga sama, ya, tidak boleh dia mengakhirkan waktunya. Waktu jumrah tidak boleh diakhirkan. Bahkan Imam Syafi'i ini kita, idza taraka romyu yaumin aw romyu jumratul aqabah yaumin nahar, dia meninggalkan bukan pada waktunya, misalnya ia fi bakil ayyam min ayyamit tasyrik amalan bin nasil hadisil mubih. Ini yang paling ini, ya, ini yang paling ringan, ini Imam Syafi'i rupanya. Dia bisa diakhirkan sampai dengan tanggal 13 kalau ada uzur. Nah, dia bisa diakhirkan. Nah, ini yang paling ringan di Imam Syafi'i. Kalau ia meninggalkan di hari yang pertama, hari yang kedua, yang hari yang ketiga, indah Syafi'iyah itu boleh kalau ada uzur, sebagaimana hadis yang diperbolehkan mengakhirkan ar-ramyi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taip, sampai di sini ada diskusi sebelum kita tutup, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sama-sama, kalau tidak ada, kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.